Guys, assalamualaikum. Selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi hari ni cuaca yang baik untuk kita buat parti ketapang. Ha, jadi sekarang saya tengah, kalau korang boleh nampak ni, saya tengah cuci daun ketapang. Okay, apa tu? Okay guys, sebenarnya untuk video kali ni kita bukan nak buat konten ketapang, tapi sebenarnya kita nak unboxing ikan. So jom. Okay guys, jadi kita nak unboxing. Jadi saya dah set up air jet siap. Seperti yang korang nampak, ada ketapang. Lepas tu air dia tak tinggi. Maksudnya ikan yang kita nak unboxing ni, yang ni, ini adalah ikan laga liar. Jadi korang jangan terkejut eh, ada tulis JNT. Sebenarnya sekarang ni JNT dah boleh post ikan hidup. Tapi setahu saya antara Semenanjung dengan Semenanjung je lah. Untuk Sabah Sarawak, saya tak pasti dekat dalam Sabah Sarawak tu boleh post ke tak. Yang saya baca dekat slip tu katanya antara Semenanjung-Semenanjung je. Semenanjung ke Sabah Sarawak tak boleh. So jom kita buka, nak tahu ikan liar apa? Jom. Okay guys, saya sahaja je tunjuk saya siapkan parti ketapang. Sebab sebenarnya daun ketapang tu dah lama sangat dah saya kutip. Baru ada masa nak cuci, nak rebus kejap lagi. So ni lah dia bungkusan daripada Fox Beta. Jadi Fox Beta ni sebenarnya dia kita boleh kata team untuk saya punya beat juga sebenarnya, iaitu Lukman Ashraf Beat and Lock. Tapi sekarang ni dia aktif juga dekat Instagram. Jadi ni melalui Instagram lah. Nampak? Baskin Robin. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Teliti betul bungkusan ni nampak. Mana nak buka ni? Oh, kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Oh, okay, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. So kat sini korang boleh nampak ada surat khabar, bungkusan surat khabar. So kita buka perlahan-lahan. Wah, ada dua, tiga ekor. Oi, ni surprise ni Fox Beta. Saya beli seekor je guys. Serius, saya beli seekor je. Kenapa ada tiga ni? Kita letak tepi dulu. Astaga, ni belanja betul ni. Alright, so yang lain semua surat khabar. Saya order seekor je. Sebagai bukti saya dah siapkan satu. So, jap kita check dulu ikan apa dia bagi. Sebab Fox Beta ni bukan sahaja ikan laga liar, ikan laga moden pun dia ada buat jualan. So saya try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan yang pertama. Oh, free DM. Happy birthday Luke. Jadi sebenarnya dia bagi kat saya ni starter DM kutu air eh. And kutu air ni masih hidup. Maksudnya kutu air pun selamat untuk dipost. Nampak ni, nampak ni. Nanti kita review. Okay, alhamdulillah sampai eh. Kutu DM yang pertama. So yang kedua pula, bismillahirrahmanirrahim. Woi, surprise betul dia bagi. So ni yang kedua eh. Free DM. Dia bagi DM lagi. Oh, senanglah saya nak biak. So insyaAllah lepas ni kita boleh buat konten Daphnia Makna, okay? So dah ada 2 DM. Maksud dia free gift dia DM. Selamatlah saya. Saya sediakan bekas satu je. Okay, so inilah ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. First time saya dapat free gift DM. Maklumlah PKP ni susah juga. Saya nak pergi beli kutu air bagai kan. Senanglah saya nak biarkan.
So jom. Inilah ikannya, nampak? Jadi ini adalah ikan lagelia Smaragdina. Smaragdina gita. So jom kita acclimate dulu, kita samakan suhu dia dan nanti kita tengok macam mana. Nampak? Jadi kebiasaannya saya tengok kalau ikan lagelia air dia mesti sikit je, cetek je. Nampak? So jom kita acclimate dulu dalam 5 ke 10 minit, lepas tu kita buka. Tunggu dia selesa sebab ikan lagelia ni kebiasaannya dia memang akan pudar warna dia sampai dia betul-betul suka dengan orang kata environment dalam air ni. Okey, kalau kau boleh nampak, nampak ni kutu tu berenang-renang lagi. Maksudnya kita masih boleh pakailah, kita boleh biarkan dia masih hidup. Jadi biasanya saya buat dekat bekas polistrin. So kali ni saya nak buat dekat bekas biasa je, kat dalam baldi saja. Baldi ni memang air dia nampak biru tau guys, tapi sebenarnya air ni tak ada garam pun. So untuk setup DM, air biasa saja yang tak ada klorin. Setup sama macam air ikan tapi tak perlu letak garam. Macam ni. Tu tak ada garam tau. Memang bekas tu biru-biru sikit. Kepada anda yang nak mendapatkan produk Bio Beta, ini dia. Ha, saya dah buka lah pun. So korang boleh dapatkan dekat Shopee, link ada di description. Jadi sebenarnya bukan untuk ikan saja, untuk kutu pun boleh. Okay guys, jadi saya baru je lepaskan. Mungkin dia agak stres sikit, dia tak selesa sikit. Jadi kita tengok dulu macam mana nanti. Tapi nampak macam dah aktif kan. Kita bawa ke bilik dulu, jom. Okay guys, saya letakkan dekat bilik dulu. Tapi saya baru letak, tengok dia dah flare dah. So tak apalah, kita nak bagi dia rehat jap, nanti baru kita tengok betul-betul. Saiz dia agak kecil sikit. Kita tutup dulu, bagi dia rehat dulu. Disebabkan ikan ni masih baru dengan saya, dia tak kenal saya lagi kan. Jadi saya pun tak tahu macam mana kelakuan dia, behavior dia. So saya akan tutup, tutup, saya risau. Kita tutup dulu. Sebab kalau yang wild yang lain ni, dia dah kenal saya dah, dia tak kisah pun. Saya tak tutup pun, tak pernah lompat dah. Ini Imbalis Hybrid, yang ni Imbalis Ori. Dia semua dah baik. Yang ni kita akan train dia jadi tak reti lompat. Okay, so sekarang ni saya akan lepaskan starter DM kita. Guys, jadi saya dah lepaskan DM dalam tu. Mungkin korang tak nampak sangat. So tak apalah, kita tutup dulu. InsyaAllah konten akan datang, saya akan ajar cara untuk biar, okay? Thank you Fox Beta bagi konten. Guys, sekarang jom kita jadikan SU tank ni, jadikan bekas ni sebagai show tank. Kita tengok macam mana ikan ni, okey? Okey guys, jadi ikan ni mental dia dah okey, dah boleh flare, nampak. Tapi kabur sikit lah. Saya adjust kamera jap Adjust lighting jap. Okey guys, so lighting dah okey sikit. Ha, jom kita tengok macam mana rupa Smaragdina Gita. Okay guys, ini nama dia Smaragdina Gita. Tengok dia susah sikit sebab pakai suteng kan. Sekejap saya cuba fokus. Alright, so kita tunggu dia flare sekejap. Okay guys, so ni ikannya nampak. Disebabkan percayaan tak cantik sangat, ada ketapang kan. Jadi saya decide untuk kita main belah depannya saja, nampak. Tengok. Untuk saiz dia tak terlalu besar, mungkin masih muda. Oh, tapi korang tengoklah corak kat ekor dia. Fuh, lama. Naik sikit, naik sikit, naik sikit. Dia flare. Mental memang padu. Naik tinggi sikit. Warna dia. Dia punya gelik tu. Fuh, lama. Saya tak letak cermin kat belakang sebab belah belakang tu kabur sikit. Sekejap. Kita try saya letakkan cermin kat belakang. Pak kabur. Okay guys, jadi kalau korang berminat untuk mendapatkan ikan daripada Fox Beta,
Jadi korang boleh follow Instagram Fox Beta dan korang pun boleh juga join group Telegram kami sebab dia pun adalah ahli kepada team untuk bidding kami di Telegram. So guys, jom kita tengok ikan-ikan yang ada untuk jualan dari Fox Beta. Guys, disebabkan saya ni kurang pandai sikit mengenai ikan laga liar, jadi saya jemput seorang player ataupun kita boleh panggil dia breeder juga untuk ikan laga liar, iaitu 8stone Beta. 8stone Beta ni pun YouTuber tau guys. So jom kita dengar pendapat dia dan komen dia mengenai ikan laga Smaragdina Gita. Jom. Okay, ni nak cakap pasal apa ikan yang Luke hantar ni. Smaragdina Gita. Okey, untuk ikan ni finish dia memang dah cantik, balance. Caudal dah spade, anal, labuh anal sama dengan ventral. So ikan ni dah cantik, dia punya dorsal pun sharp lah, tajam. Tinggi. Kalau kata main form finish untuk kau ni, insya-Allah lepas. Ikan ni memang cantik. Kalau untuk main kelas Smaragdina Gita, dia ada kurang dia. Ada kesalahan besar. Dia punya dorsal full strike, okey cantik. Itu dah kira cun lah. Lepas tu dia punya caudal ni spider web dia tak balance. Maksud dia apa, untuk kita spider web dia nak teratur. Dia nak full sampai ke hujung caudal tu. Kalau tengok daripada video ni, dia punya strike spider web tu macam terabur sikit. Dia tak berapa nak seimbang. Sampai hujung pun nampak macam kurang sikit. Yang tu kesalahan dia. Yang kesalahan paling besar dekat anal. Dekat anal dia, kalau perasan dekat pendakel tu dekat pangkal ekor tu, patutnya dekat anal tu ada strike. Ada strike garis-garis tu. Untuk ikan ni tak ada. So untuk Smaragdina Gita yang spekcom, dia kena ada. Benda tu wajib. Yang tu lah nak terang. Tapi ikan ni kalau me for finish, insyaAllah boleh. Sebab finish dia memang cantik. Tapi kalau untuk main kelas Smaragdina Gita, insyaAllah dia galah. Yang tu lah nak tekan. Tapi ikan ni boleh try groom sikit lagi kan. Tapi kalau dekat anal tu, dia payah dah nak tumbuh strike. Lagi satu, lupa pula nak cakap pasal apa, irit pipi. Irit pipi tu yang dekat pipi dia tu lah. Dekat gills dia tu kan. Dekat gill tu. Dalam view ni tak boleh nak tengok. Kita kena tengok depan-depan. Kalau loot boleh tengok ah. Tengok dia punya pipi dia tu kan, yang macam ulang tu. Orang kata ular lah. Saya Kedah saya cakap ulang. Yang sisik macam ulang tu. Tengok balance tak? Balance tu maksudnya belah pipi belah kiri dia dengan kanan tu sama tak? Dia punya sisik dia tu. Sebab kadang-kadang ada ikan yang belah sisik pipi dia belah kiri tu dia besar. Belah kanan dia kecil. Dia macam tu lah. Kalau paling cantik, paling sempurna, kiri dengan kanan sama. Kerak pipi dia tu, sisik pipi tu sama, balance lah orang kata. Kalau pipi ke sisik nipis-nipis kanan pun sama, okey, dia cantik. Kalau besar, dia punya ni besar tu, belah kanan pun nak besar. Kalau kanan besar, kiri kecil, dia tak cantik lah. Tu, boleh tak macam tu? Okay guys, jadi itu saja perkongsian. Terima kasih banyak kepada 8stone Beta kerana share mengenai ikan laga liar jenis Smaragdina Gita. Jadi perkongsian dia sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Jadi kepada anda yang nak belajar lebih mendalam mengenai ikan laga liar, korang boleh subscribe channel YouTube 8stone Beta. Lepas tu korang boleh follow Instagram dan juga 8stone Beta sekarang ni dah ada TikTok dah.
Dah ada TikTok dah. Jadi korang boleh follow, okey? Korang search je 8 Stone Beta. Jadi, sekadar itu saja perkongsian untuk video kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik. Perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.